Halo guys, selamat datang di channel Rabbit CS. Kali ini kita akan memainkan Ragnarok Fortnite. Saya akan memberitahukan tips cara bermain Ragnarok. Tips menaikkan XP dengan cepat ada 3 atau 4. Yang pertama dari XP book, kita harus beli ini karena setiap kita farming skill kita mendapatkan 2 kali XP. Yang kedua, karakter, terus kita lihat leveling, beli yang war, beli di shop mal-mal, beli yang leveling yang ini karena di sini terdapat bacaan meningkatkan XP 15%. 15% tuh lumayan lah. Ini setelah ada waktunya 7 hari. Jadi kalau kita beli 228 bintang dapatnya 7 hari. Lumayan seminggu. Cara yang kedua itu dari dugion harian. Ini caranya yang ini trial instance. Yang ada bacaan XP ini lumayan dapatnya sekitaran tergantung level sih. Tengok yang ada XP nya ini nambah XP, yang MVP World sama natural MVP juga ada XP, MVP individual juga ada XP. Jadi itu cara yang selanjutnya, menggunakan VIP. Ini VIP harus beli yang VIP 30 hari ini sekitaran, ntar kita tengok ya, 300, sekitaran 75.000. kalau yang ini VIP yang paling atas 6 bulan ini sekitaran 300.000. keterangannya meningkatkan 1.000 CP, 10.000 CP, bonus akses dapat beli 4 kali SF, pajak exchange 10%, login harian mendapatkan 3 kali lipat, meningkatkan 50 slot, meter double challenge, MVP individual, world MVP. Ini yang tadi nih yang dapat XP kalau kita main lumayan, fitur double training board, fitur double challenge arena, dapat beli 2 kali tiket masuk training board, boring itu banyak mystery shop dan lain-lain. Jadi itu aja caranya. Selanjutnya tentang karakter. Ini tergantung masing-masing, tergantung item juga sih. Kalau mau jadi tank, HP-nya dibanyain. Kalau mau jadi damage-nya dibanyain. Tergantung, ada yang cocok Sage, Assassin Dancer dan yang lain-lain. Tergantung selera sendiri sih. Oke, cuma sekian tips dari saya. Kiranya membantu. Dan satu lagi, Mystery Shop ini kalau apa di refresh terus, cari yang gini, yang ini penting, ini metal untuk upgrade. Nah ini dia, yang ini harus kita beli ini karena menambah XP nih. Lupa, gak cukup tuh, ada waktunya 56 menit. Kita upgrade yang ini aja, level 20, 15. Oke, mantap, itu penambahannya, tambahan skill nih. Ini crit damage look, ini tergantung selera sih. Kalau ada yang mau jadi damage bagus tuh, udah. Aduh, kok terlalu rekomendasi.
Selanjutnya tambah 4. Cara menaikkan CP. CP dinaikkan dengan cara blacksmith. Di sini kita disuruhnya upgrade. Ini juga refine. Refine ini menambah rate tempatnya. Naikkan level, naikkan bintang. Nah, ini upgrade-nya. Kalau kita upgrade semua, memang kalau awal-awal sedikit, kalau makin lama itu makin mahal. Ini sekitaran 7 juta. Kalau upgrade semua ya. Tuh, defense. Defense-nya nambah. Nambah 35, attack tambah 40, defense tambah. Tapi uang cepat habis. Sudah habis. Padahal dari 500 ribuan. Tapi CP nambah 400 dan yang lain-lain. Untuk menaikkan, menambah karakter, selesaikan misi yang dari sini. Saya sudah terbuka 3 karakter. Kalau mau buka 4 karakter harus selesaikan 1200. Jadi selesaikan ini semuanya. Kalau combo skill sih tergantung dari minat sih. Rekomendasi juga bagus sih. Kurang berpengaruh sebenarnya, karena ya gitulah. Kita tes MVP sekali. Masuk. Nah, kalau kayak gini kita harus pakai boots, karena juara satu mendapatkan hadiah utama, yang lain mendapatkan hadiah normal. Kita harus ngincer juara satu. Ini untungnya lagi sendiri, nggak ada yang masuk nih. Lumayan lama kita tengok lagi ke sini. Ini item-item saya juga perlu di upgrade karena menambah CP. Attack 1112, defense 505. Lumayan lah. Oke, menang. Ini dapatnya. Kurang bagus sih. Nah, ini juga menambah XP kalau kita ngelawan bos-bos kayak gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang itu, kalau kita beli bisa mengupgrade itu tambah 4, jadi tambah 5. Itu menaikkan bintang juga. Nah, ini ada 8 orang. Apakah kita bisa mengejar? Pasang full aja. Gunakan bintang seperlunya saja. Jangan dibuang sia-sia karena perlu nanti. Udah, kita naik ke nomor 6. Bisa nggak kita masuk nomor 3 ini? Kelima, 4. Kayaknya ketiga berat nih. Oh iya, berat-berat karena darah bos saya udah habis. Turun lagi, 5. Oke, ini penambahan item. Itu XP lagi. Gunakan. Lumayan nambahnya. Fight. Jangan lupa gunakan bahan tambahan. Ingat, yang di sini harus selalu dibeli karena penting. Tidak cukup.
tetes beli yang kotak ini. Apakah isinya? Sepatu boot lumayan. Refine, upgrade lagi. Magic. Oke, siap, mantap. Dan misi yang ini selalu diselesaikan karena perlu juga. Misalnya itu, 3 karakter mencapai level 230, sedangkan karakter saya 220 sama 215, 211. Ini bisa membuka pet peliharaan di level 230 di 3 karakter. Dan mungkin sekian video saya, kiranya membantu. Mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon maaf jika ada yang salah dari tips saya. Terima kasih.